alhamdulillah sudah terungkap semua pelaku, termasuk barang bukti yang lain seperti sepeda motor, kemudian baju yang dipakainya. Amankan di rumahnya di Bangurejo. Motifnya yang bersangkutan tidak mendapat kebutuhan seksual dari istrinya selama 2 hari. Jadi dia melakukan perbuatan itu secara sadar, dia di atas motor dengan memegang alat kelaminnya. Sebagai kuasa hukum bagaimana? Kita melihat ini kan sebuah kejadian-kejadian yang menurut kami itu di luar kebiasaan orang-orang pada umumnya. Nah, dari sisi sosial, klien kami sudah dihakimi, sudah dihukum. Kemudian secara badan juga sudah, sekarang sudah diamankan oleh Polres Banyuwangi. Karena kejadian ini merupakan kejadian yang tidak lazim, kami berharap kepada Polres untuk supaya memeriksakan klien kami ini ke psikiater dulu, sehingga dapat diketahui apakah klien kami ini layak untuk dijerat hukum atau tidak. Setelah persoalan rumah tangga, kami belum mendalami faktanya yang datang kepada kami, juga didampingi oleh istrinya. Jadi menurut kami, masalah persoalan rumah tangga ini kami belum bisa menyimpulkan apa-apa, karena faktanya yang saat ini ngurus kepada kami pun dan siap menjadi penjamin apabila mengajukan penahanan, pengalian penahanan maupun penangguhan, itu juga yang jamin istrinya. Oke, terima kasih.